Halo sahabat YouTube, bertemu lagi dengan saya Nova. Selamat datang di channel kami Lapak Bedil Online Kediri. Pada pagi ini saya berada di Taman Kili Suci, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Taman ini adalah taman terfavorit anak muda di sini. Oke sobat, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar sobat tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Mari kita menikmati suasana ini. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be back. I don't know why. I should be so lonely. When I close my eyes, imagined you're mine. Pada video kali ini, saya akan mereview tentang onderdil senapan angin, yaitu KOPCP OD25 dengan tebal pipa 1,5 yang diproduksi oleh Indispot. Ini dia reviewnya. KOPCP ini berbahan full dari Kuningan, biasanya digunakan pada senapan angin jenis gejluk dengan ukuran pipa OD25, tebal 1,5 dan mempunyai ID 22 mili ya sobat. KOPCP ini digunakan untuk gejluk yang masih single power dan ingin merubah menjadi dual power agar gejluk sahabat bisa diisi dengan hand pump atau scuba. Kopler ini memiliki panjang keseluruhan sekitar 12 cm ya sobat, dan memiliki panjang rumah bautnya sekitar 3 cm ya sobat. Kopler ini memiliki reel diameter sekitar 22 mm ya sobat. Kopler ini model drat, sudah termasuk dengan tutupnya. Kopler ini sudah dilengkapi dengan seal dan grabnya, dan juga per, pentil, dan baut L sejumlah 4 pcs ya sobat. Pemasangan mudah, Anda tinggal lepas tutup pada senapan gejluk saja, lalu masukkan kopler ini buat pen penahan di sampingnya. Disarankan untuk memasang di bengkel yang sudah berpengalaman agar lebih safety. Demikian untuk review onderdil KOPCP OD25 tebal 1,5 mili. Untuk ukuran lainnya akan saya review pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya dan mengikuti jalan-jalan kita ya sahabat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Nova undur diri. Salam satu las.